Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue bakal bikin konten update terusan dari Bearded Lizard, film Monster, dan Pelsuma. Waktu itu ada request tentang bagaimana bikin enclosure Pelsuma. Di belakang gua sesimpel mungkin, tapi inilah yang mereka perlukan sebenarnya. Yuk kita lihat. Di sini yang gua pakai 60 60, ke belakangnya 45. Kebetulan gua di sini pakai Reptizoo. Jadi buat brand enggak ada masalah mau pakai brand apapun. Selama ada ventilasi dari depan dan ke atas. Jadi itu kata kuncinya, ventilasi tetap diperlukan. Yang di depan gua ini bukan fully bioactive. Jadi, tapi gue menggunakan tanaman-tanaman asli sih. Ya bisa dikatakan bioactive juga bisa. Di sini kita letakkan 4 ekor, ada jantan, ada betina. Tanaman yang dipakai tanaman-tanaman asli. Ini tanamannya sudah lama, karena dari outdoor kita masukin, tapi sudah. Nih, ada di sini dia nih. Kita lihat ya. Nih. Tuh. Itulah mereka. Jadi kalau untuk kayu-kayuannya gua tetap pakai santigi. Untuk substrat yang gua pakai ini. Substrat gua pakai di bawahnya substrat bioaktif juga. Karena ini tinggal di bioaktifin gampang banget. Ini lu bisa lihat di Tokopedia gua ada. Untuk atasan, lapisan atasnya gue pakai forest bug. Seperti biasa, forest bug buat gue menjadi satu barometer atau parameter seberapa kering dan seberapa lembab sebuah enclosure di sini. Karena pelihara mereka ini nggak harus benar-benar kering juga, tapi nggak boleh terlalu lembab juga. Tetap ada poin yang kering dan tetap ada poin yang lembab. Kayu-kayuan wajib, karena mereka sifatnya kan arboreal. Jadi gue pakai gitu. Lampu yang gue pakai hanya UVB karena di ruangan ini suhunya sudah cukup panas, dalam arti kata kurang lebih di 29 sampai dengan 30 derajat. Jadi gue nggak perlu lagi basting spot untuk mereka, hanya UVB untuk ini. Jadi inilah enclosure-nya si Neon Day Gecko. Oh iya, gue lupa ngasih satu. Biasanya nih gue pakai tempat kayak gini. Tempat kayak gini buat kasih makanannya setelah ditaruh, tipis aja, nggak usah terlalu banyak karena makannya mereka kecil, karena badannya yang kecil kan. Taruh aja di tengah di antara dahan-dahan kayak begini, karena mereka sifatnya arboreal. Kalau taruh di bawah di awal-awal mereka masih kayak kurang ngerti, tapi kalau yang udah tinggal lama di sebuah enclosure mereka udah paham lah mau ditaruh mana aja, mereka ngerti. Lanjut ke acara yang sangat menyenangkan, kita kasih makan Bearded Lizard dan Gila Monster. Ini makanan yang gue pakai adalah barf. Ini barf ya. Barf ini sebenarnya pernah gue jelaskan juga pakai juga sama anjing dan banyak macam-macam makan raw food. Kenapa gue pilih barf? Karena di barf ini yang digiling sama dengan tulang-tulangnya. Jadi asupan si kalsiumnya juga cukup dan banyak. Itu, yuk kita buka. Aida, sira. Potong. Sekarang mereka sekali makan mungkin udah segini kan? Ya. Dulu waktu mereka kecil, nanti sekarang gua update. Makan kalian cuma segini nih. 1/16-nya. Seiring waktu mereka berjalan, bidet ini besar sekali. Sampai ke segini ya. Segini lah coba. Ayo. Potongin dulu. Gua akan kasih lihat Bearded. Sekalian update ya, ini satu tempat yang baru. For your information, ini bukan pet shop ya. Ini lagi disiapin enclosure buat beberapa
breeding project yang akan berjalan. Jadi nanti di sini. Ini kandang bijetnya. Kalau yang ingat dulu seberapa kecil mereka, sekarang udah segede gini. Jangan suka gitu. Nah, ini bangor nih. Nah, kita cari yang anteng ya. Tunggu. Gua nggak rekomend buat freehand ya. Ini karena gua kenal karakter mereka aja nih. Tunggu. Mana ya? Halo. Digigit mereka sih nggak mati sebenarnya, cuman malas banget sama sakitnya. Kalau yang ingat seberapa kecil dulu mereka di video pertama, sekarang udah segede gini dan ekornya udah setebal gini. Nanti kan gua kasih shoot yang lebih jelas lagi. Nah, tetap harus hati-hati, jangan lengah untuk memegang binatang-binatang venom dengan secara free handle. Cuma kalau udah tahu karakternya nggak apa-apa sebenarnya, karena mereka sama pendekatannya adalah trust gaining or building the trust. Jadi bagaimana mereka menganggap kita ini bukan ancaman, tapi ya sudah, jadi kayak cohabitat aja, kayak dia ketemu sama teman-temannya. Ini udah mulai anteng nih, ini lagi shading sih. Kalau nggak gue bisa kasih lihat warnanya agak merah yang ini. Udah segede gini guys. Oke, tunggu ya, masukin dulu. Kalau masih ingat juga dengan Gila, seberapa kecil mereka masuk? Kalau Gila lebih rusuh, kan? Nah, sekarang udah segede gini. Gila udah segede gini. Nanti kita kasih makan. Seru banget kasih makan mereka. Dan sebenarnya gue gak bakal bosan buat ngingetin yang mau piara bidet atau gila, ngelihat mereka makan tuh asik. Tapi ingat, mereka ketika overfeed akan sudden death atau mati. Karena sistem pencernaan mereka ini seperti ular, persis seperti ular. Makanya gue juga gak perlu dikasih kalsium D3 dan lainnya, gue gak perlu kasih. Selama kita memberikan pakan yang cukup ya, mau dikasih pun boleh. Udah siap dagingnya, Dar? Yuk. Ini dagingnya yang bakal kita kasih, barf yang udah di defrost, jadi udah gak beku lagi. Kita lihat bagaimana dia mulai respon makan. Kita lihat, ini gua taruh aja bagaimana mereka akan menyerbu barfnya. Dia ini slow moving banget, slow, santai. Tapi pelan-pelan semua ketika dia ada sensing akan mendekat. Karena fiturnya jelek, jadi agak-agak dodol. Satu pesan gua, ketika mau kasih makan mereka secara komunal gini, dimonitor ya, karena mereka dengan fiturnya yang jelek, ada kecenderungan menggigit kaki temennya.
untuk bearded lizard, tolong jangan sering-sering dikasih makan dan mereka harus memakan yang rendah lemak. Ya, jadi turkey atau turkey itu apa ya? Ayam kalkun, ya, ayam kalkun salah satu yang terbaik untuk mereka. Seru kan lihat mereka makan begini. Mereka kalau makan tuh lucu, bahkan kemayu gitu, gak yang ganas. Tapi kalau dikenyot sih sama dia, lumayan banget. Gilanya masih kecil-kecil, gue cuma comotin sedikit aja karena mereka abis ini masih makan mencit, apa namanya, fuzzy mencit kecil yang masih berbulu tuh pink bull yang di frozen. Gue lagi di frost, kita kasihin dulu sedikit.
gue udah kasih lihat gimana cara kasih makan mereka, mereka makan apa, dan bagaimana mereka makan. Sekarang kebiasaan gue setelah mereka makan, yang udah selesai makan, gue akan rendam sebentar, jadi bersih lagi. Rendam dulu ya. Ini tuh si semok yang paling gue sayang, paling jinak. Kita rendam dulu mereka, dia paling anteng gitu. Baru minum. Yang belum selesai makan masih biarin. Jadi intinya gitu aja, cerita singkat hari ini tentang gimana ngasih makan mereka, mereka makan apa. Antara gila sama bidet mereka hampir sama bisa dikatakan. Dan tadi gue udah kasih lihat sneak peek gimana setup kumpulnya Neon Deck itu. Oke, sampai ketemu lagi di konten yang lain. Jangan lupa like, subscribe, komen, hidupkan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu bapak.